Tokoh agama, tokoh masyarakat dan umaro nih Pak di lingkungan Kota Tegal. Hari ini alhamdulillah saya bersilaturahmi dengan para ulama umaro bersama ustazah, para kiai, para habaib dengan ormas yang ada, dengan MUI, DMI, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim dalam rangka mempersatukan umat silaturahmi karena kita sebentar lagi akan masuki era politis di mana pilpres, pilkada kita sudah pengalaman 2019 dengan bersatu dengan tokoh agama, ulama, umaro, alhamdulillah timur kondusif. Kita harapkan nanti ke depan hal yang sama akan terulang kembali. Banyak wawasan juga ini Pak yang dibikin bagi para ASN dan para ulama juga nih. Tentunya tadi ada pencerahan dari Ustadz Haikal Hasan memberikan gambaran kebinekaan Pancasila sudah ada sejak zaman Rasulullah dalam perjanjian Madinah. Tentunya para kiai, para ulama diberikan pencerahan, sampaikan secara konkret piagam Madinah atau apa yang perjanjian Madinah supaya masyarakat mengerti. Minoritas jangan dimusuhi, minoritas jangan dianggap suatu halangan buat kita. Perbedaan adalah rahmat buat kita. Bagaimana kita mempersatukan perbedaan tadi menjadi kekuatan yang besar untuk membangun bersama Indonesia lebih baik lagi. Dari Majelis Ulama Jakarta Timur, khususnya saya secara pribadi sangat mengapresiasi apa yang diinisiasi kegiatan silaturahmi dan juga dengan tema kolaborasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat, khususnya warga yang ada di Jakarta Timur ini sangat baik sekali, ya, sangat penting sekali dan juga manfaatnya insya Allah sangat-sangat besar sekali di dalam kaitannya dengan memperkuat persatuan, kemudian juga kerukunan umat beragama yang ada di Jakarta Timur, yang pada gilirannya bahwa Jakarta Timur itu juga kondusif dan juga kehidupan yang damai, yang baik gitu ya, tanpa adanya kemudian penyakit-penyakit di masyarakat yang mengganggu. Kedepannya memang harapan dari Majelis Ulama kegiatan-kegiatan ini terus dilaksanakan gitu ya, dan lebih baik lagi karena memang kita menyadari tahun 2024 sebentar lagi kita akan menghadapi yang disebut dengan pemilu, pesta demokrasi, dan Jakarta Timur terus berusaha dari Majelis Ulama, tokoh agama, para ulamanya untuk senantiasa bersama dengan umaro di situ mengawal umat di situ dan juga memberikan pandangan-pandangan yang arif dan bijaksana sehingga pesta demokrasi itu bukan kemudian membuat masalah atau menimbulkan persoalan tetapi kemudian harusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pembangunan Indonesia itu sendiri. Nah, inilah kemudian kolaborasi ulama umaro menjadi sangat penting sekali.